Sallallahu alaihi wasallam. Keluarga mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah. Mohon izin ini tadi dapat amanah dari sesepuh ya, supaya lebih terbentuk acaranya lebih berkesan gitu. Nanti terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebagai kegiatan yang baik ya, kegiatan menyambut silaturahim sebagaimana memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah bahwa tidak akan masuk surga orang yang tidak apa memutus tali silaturahim. Maka kebalikannya adalah orang-orang yang menyambut silaturahim ganjarannya adalah surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu patah dua patah kata untuk sambutan pengantar sebelum nanti kita memasuki ramah tamah, kami persilakan kepada Pak Yono saya tersenani ya. Terima kasih atas persendaranya sebuah acara yang mungkin ini tidak terjual ya. Ini tidak ada lain adalah acara yang memang tidak diinginkan ya oleh para keponakan, para cucu gitu ya, untuk menjadi suatu pertemuan yang nanti manfaatnya itu akan menjadi lebih berbobot, bermakna, dan bahkan tapi lebih simpel gitu ya, daripada mungkin kita harus berkunjung ke sana kemari, walaupun itu pun baik gitu ya, berkunjung ke sana kemari itu lebih baik daripada hanya ketemu yang sesaat ya. Namun demikian, ini diawali dari ketemu yang sesaat, nanti silakan mau tetap berkunjung ke masing-masing rumah itu lebih baik. Intinya silaturahmi atau silaturahim itu dijaga sebaik-baiknya lah ya. Intinya silaturahmi atau silaturahim dijaga sebaik-baiknya. Dan acara ini memang yang mampu untuk mengelola itu adalah para keponakan, para anak, para cucu gitu ya. Kalau saya sebagai orang tua itu tinggal mengayuh bahu. Sebetulnya kemarin bulan ke tahun kemarin kan saya yang menyambut ya, mestinya sekarang saya apa itu Likri atau Likiro atau Likoto ya. Tapi kalau Likiro om itu sudah anaknya Likiro yang nyampaikan, jadinya saya lagi. Kalau itu sudah itu lagi di sana, Likoto di lempuran bu, jadi kita harus tepak koni dan nanti di tahun depan lagi ada. Nah ini sebagai sesepuh maksudnya. Sesepuh. Ya mau tidak mau harus kita terima bahwa saya ini sudah punya gelar sesepuh, karena di atas saya sudah pada nggak ada yang dulu seperti ini dijalankan oleh seorang Sari atau mungkin tadi lah ya, itu sudah pada nggak ada dan orang yang tadi juga. Jadi mau tidak mau ya saya harus bisa menyampaikan patah kata hanya sebuah tutur atau saran, apabila baik ya silakan diterima dengan baik, apabila ada yang keliru atau bahkan salah itu ya kami mohon maaf, buang jauh-jauh lah ya. Saya kira saya juga tidak bisa memberikan suatu ungkapan atau uraian kata-kata yang lebih baik, lebih panjang. Jadi intinya saya sebagai orang tua, saya itu mengawali mohon maaf lahir batin pada anak-anak saya, keponakan-keponak saya, cucu-cucu saya, dan adik-adik saya. Sebab saya kebetulan barat, jadi adanya adik, punya kakak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, ini mengawali dari inti acara ini. Inti acara ini adalah hal yang general, jadi saya mohon maaf lahir batin. Ini saya dulu ya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan saya mungkin yang selama ini mungkin banyak keluar, saya mohon maaf. Sekaligus selanjutnya atas nama keluarga.
keluarga saya mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan kami di dalam bergaul, bukan hanya sesaat tapi semasa. Cuma itu saja ya. Apabila terima kasih saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas-mas, ya yuk, keponakan-keponakan dan putu yang saya cintai, saya nambahi saja untuk sebuah kangge pangertosan panjenengan, untuk pengertian kita semua bahwa awal dari sebuah pertemuan ini adalah bukan pertemuan bani kau, bukan, tapi ayo padangan salaman sih jalannya orang ujin muter kayak gitu, tapi kok tidak dikmu apa gempol dari sini, tapi di situ malah jadi kayak pertemuan kedua. Ya, ini di kamar ini ke. Ngarep papa ngendi kok. Ini namanya tutup pita, balung ditutupi. Paling muka kayo. Tutup koyo kena tutup bendek kaca. Juru kan tamu susun anak sendiri. Awal dari pertemuannya adalah kepengin salaman sih aja muter-muter lo tahu lo nana lagi lo nana tadi ya hampir saja nukeno jago nukeno tertinggal wong siapa apa itu lo aja tertinggal wong apa kabeh dulu aja nukeno hampir saja hampir saja putus asa lo ya tapi nggak apa-apa itu daripada sebuah tapi kan yang rumah aja merasa panjangannya dicapai ini tadi, terima kasih banget jasa kalau tambahan dari saya itu hanya sebatas apa jenisnya spirit cuma kita penyemangat saja. Allahumma nabir qalbi Robbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas-siratal mustaqim. Alhamdulillah setelah ini bisa sama-sama. Amin. Ya, pembukaan ini saya tutup. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.